Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai Dinda Hau bongkar rahasia Rizky Billar dekati Lesti Kejora selama ini. Apa tujuan dan alasan Rizky Billar dekatin Lesti selama ini? Menurut Dinda Hau, mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Sebelum menikah dengan Rimba Yang, Dinda Hau dikenal dekat dengan Rizky Billar. Keduanya bahkan sempat membintangi sinetron yang sama dan memerankan pasangan suami istri. Rizky Billar yang sempat digosipkan pacaran dengan Dinda Hau ternyata punya alasan tersendiri kenapa dirinya memutuskan untuk tidak maju meminang artis cantik asal Palembang itu. Padahal mereka sudah saling mengenali hampir 7 tahun lamanya. Sifat dan karakter dari keduanya memang sudah sangat mereka ketahui antara Rizky Billar dan Dinda Hau. Setelah Rizky Billar ditinggal nikah oleh Dinda Hau, ternyata hal yang sama juga dialami oleh pedangdut Lesti Kejora. Hingga mereka dipertemukan dalam acara yang sama, yaitu One Man Show, beberapa bulan yang lalu. Kisah antara Billar dan Lesti tak sampai di situ. Cerita mereka terus berlanjut hingga viral saat ini. Beberapa hari yang lalu, Lesti Kejora merayakan hari lahirnya yang genap 21 tahun. Tak ketinggalan, Rizky Billar juga ikut memanjatkan doa dan ucapan selamat lewat komentarnya dalam postingan Instagram Lesti Kejora. Namun, ketika menilik ke kolom komentar, mantan pacar Rizky Billar, Dinda Hau, terciduk bongkar rahasia aktor tampan tersebut. Dinda mengatakan Rizky ingin miliki Lesti dengan mendoakan di sepertiga malam, tulis Dinda dalam komentar Rizky. Melihat komentar Dinda tersebut, para netizen yang budiman langsung menyerbu komentar itu. Mereka meminta Dinda Hau untuk mendoakan Rizky Billar dan Lesti Kejora agar segera menyusul mereka ke pelaminan seperti Dinda. Itu saja informasi kabar terbaru yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.